Halo viewers, apa kabar? Senang rasanya di hari libur tahun baru 1 Muharram 1445 Hijriah ini, saya Markus Henry kembali menemui Anda tentunya dalam program Celebrity Top 10. Nah viewers, episode kali ini kita akan ngebahas beberapa artis yang memutuskan untuk berpindah keyakinan atau biasa disebut dengan mualaf. Nah kira-kira ada siapa saja? Kita lihat posisi 10-6 berikut ini. Well viewers, balik lagi ke Celebrity Top 10 dan masih bersama saya Markus Henry. Tadi sudah kita lihat 5 selebriti yang jadi mualaf, lengkap dengan cerita pengalaman spiritual yang mereka alami hingga memutuskan untuk berpindah keyakinan. Nah, kira-kira ada siapa lagi nih viewers? Kita lihat posisi 5-2 berikut ini. Ya viewers, sampailah kita di posisi puncak episode kali ini. Tadi kita lihat ada beberapa nama yang sudah tak asing lagi, seperti Natalie Holscher, kemudian ada pula sosok aktor bertalenta Reza Rahardian. Viewers pasti ingin tahu kan ada siapa di posisi pertama. Namun sebelumnya saya Markus Henry pamit dulu, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Dan jangan lupa saksikan terus program-program menarik lainnya di OKZone TV. Sampai jumpa lagi, bye-bye.